Oh, halo teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini aku main Play Together lagi. Dan ternyata di Play Together itu lagi ada Play Together. Kayak Fashion Week. Wow, jadi ini misinya tuh semuanya tentang fashion gitu ya, teman-teman. Dan hadiahnya juga bertema tentang fashion juga. Ini aku kasih tahu hadiahnya apa-apa aja ya, guys, kalau kalian ngerjain misi. Dan seperti biasa, misinya itu ternyata berlapis-lapis. Misalnya disuruh buat barang ini, untuk ngebuat barang yang ini tuh harus ngumpulin bahan-bahannya lagi. Waduh. Kayak biasa, guys, tapi nggak apa-apa ya, kalau kalian suka sama hadiahnya silahkan dikerjain. Nah, aku nggak kasih tahu misinya apa gimana karena ini jelas ya teman-teman, tinggal ikutin aja petunjuknya. Disuruh buat barang, disuruh bantu-bantu gitu, jadi anak magang fashion kayak gitu. Cuman ada satu permainan yang seru banget, permainannya tuh barunya yang di Play Together ya, tapi di game lain sih katanya udah ada juga permainan yang mirip kayak gini. Nah, permainannya itu tuh kayak kita tuh fashion show, ntar baju kita tuh dinilai. Terus ntar kalau menang kita bakal ngedapetin star sama koin fashion gitu dan juga uang. Nah, star sama koin fashion itu berguna banget untuk kita menyelesaikan misi kita. Koin fashionnya bisa kita belanjain di toko fashion, terus starnya juga bisa untuk misi, guys, kayak gitu. Jadi di konten kali ini aku mau kasih tips gimana caranya selalu menang main fashion show. Ikutin aku ya, guys. Intinya sih kalau kita main fashion show ini lebih bagus ke tempat atau ke server yang gak banyak kenal kita. Kalau bisa sih waktu main tuh gak satu server sama teman-teman, soalnya kadang ada yang iri sirik gitu ya, ntar dikasih nilai sedikit. Kalau bisa sih yang tempat yang gak ada yang kenal sih, kalau aku ya, itu saran aku ya, guys, teman-teman. Nah, jadi aku bakal pindah server dulu nih. Let's go, ikutin aku terus. Hai guys, aku udah pindah server. Sekarang aku mau cobain main fashion show. Kalian lihat ya aku juara berapa. Seru banget ternyata permainannya. Dan ini tuh murni aku gak kenal sama siapapun pesertanya, karena kan dia diacak gitu ya teman-teman. Nih, kita masuk dulu ya guys. Oke, runway bintang fashionnya udah mulai. Sekarang lagi matching dulu dan aku dapat nomor uang 135. Tadi siapa yang main bareng aku? Kayaknya nggak ada ya. Karena aku jauh nih servernya kayak biasa. Aku mah kalau ada misi-misi baru gitu, baru update, pasti aku pergi ke server yang agak sunyi-sunyi sedikit ya, sunyi-sunyi sepi gitu. Biar fokus gitu buat misinya. Waduh, lama banget guys matchingnya. Nah, teman-teman, udah dimulai nih runway bintang fashion. Hias gaya sesuai dengan tema lalu dapatkan banyak bintang. Nah, kali ini temanya apa ya, guys? Kalian bisa lihat di sisi kanan itu ada patung, itu untuk skin warna kulit kita, dan sisi kiri itu ada ukuran karakter kita gitu. Kita mau pilih yang mana ya, teman-teman? Jadi kayak gitu pertama-tama. Kalian kalau masih bingung ya, nih aku kasih tahu, kalian pikirin dulu mau ukurannya apa. Ini kan temanya tuh saatnya tidur temanya, ya udah pilih aja. Nah, aku saranin ini aku ya, mau tema apapun kalian hias diri kalian itu dengan tema yang aneh dan unik aja kayak gitu, soalnya itu bakal lebih menarik gitu kan, karena kan wah lucu banget, gak nyambung lah. Pasti orang gitu kan, nanti orang tuh pasti kasih bintang teman-teman kayak gitu. Nih aku kan temanya tuh saatnya tidur, jadi aku pilih karakter yang kecil kayak gini. Terus aku memang pakai baju ini yang ini ya guys tadi, karena nih ya udahlah kayak gitu. Tapi yang penting ingat harus yang aneh kayak gitu. Kalau kita buat yang aneh-aneh, yang unik, yang menarik perhatian, pasti bintang kita banyak teman-teman. Kalau kita buat yang terlalu keren, terlalu bagus, sesuai tema, ya semua peserta kayak gitu juga, itu mah biasa guys. Kalau kalian nggak percaya, lihat aja ya video aku dapat juara berapa nih. Aku nih kulitnya aku buat warna ungu, terus karakternya bocil kecil gini,
pakai sendal biasa, rambutnya juga masih pendek ya guys tuh. Yang di belakang aku lihat doang pakai gaun. Ini sama nih guys dengan dia tuh bajunya, tapi aku biru ya teman-teman. Ini aku lagi milih-milih celana sih sebenarnya. Aduh, yang mana ya celananya? Oh iya, terus kalian jangan lupa explore satu mall di lantai bawah dan juga di lantai atas. Semua barangnya bisa dipakai ya teman-teman selama acara ini berlangsung gitu. Boleh pakai-pakai, ada mukanya, topi, tas, baju kayak gitu ya, ada rambut, terus hiasan di wajah, bahkan barang-barang yang biasanya kita top up gitu. Kayak tadi tuh ada dress kupu-kupu itu kan bisa kita beli pakai gold bar gitu ya. Tapi ada di mall ini dan kita bisa pakai sesuka hati ya teman-teman. Nah, terus jangan lupa ke lantai 2 juga ya guys. Ini aku lama di sini karena sibuk mikirin celananya. Dari tadi nggak dapat celana. Padahal tinggal pilih aja sih asal. Pilih aja yang norak-norak gitu loh, teman-teman. Sekarang kita naik ke lantai 2 ya, dan jangan lupa ini tuh pakai waktu, jadi harus buru-buru ya guys, jangan kelamaan. Dan juga di sini tuh ada VIP. Yang VIP ini udah kebuka tapi hanya khusus untuk member plus. Barang-barang VIP itu barang-barang top up sih kayaknya. Waduh, cantik-cantik tuh, ada sayap kupu-kupu juga guys. Tapi nggak apa-apa, tanpa barang VIP kita juga tetap bisa menang loh teman-teman. Nah, di sini aku lagi milih-milih juga. Pokoknya semua isi mall tuh dijelajahi. Cari aja barang yang unik gitu, yang lucu, yang aneh-aneh gitu. Tapi ya masih rada-rada matching lah sama temanya. Ini kan saatnya tidur gitu guys. Nih aku lagi muter-muter lagi, dan aku baru sadar nih, rambut aku tuh rambut aku tuh belum aku ganti. Aku pakai kacamata, bayangin dong, masa orang mau tidur pakai kacamata? Gak nyambung ya. Terus aku pakai ini juga, hiasan di mulut. Terus aku pakai kumis. Aduh, pokoknya ini lucu banget aku dandanannya nih teman-teman. Agak gak nyambung ya guys. No, aku harus lari-lari karena waktunya udah habis. Dan aku baru teringat aku belum ganti rambut aku. Rambutnya tuh di lantai 2 ya teman-teman di sini. Dan aku udah gak sempet nih kayaknya. Tuh memang benar udah gak sempet nih guys. Tapi gak apa-apa, biarpun gak sempet ganti rambut, tetep dong aku harus juara ya teman-teman. Nah, sekarang udah selesai milih-milih kostumnya, bajunya, semuanya. Kita lihat aku dapat juara berapa. Nah, permainannya tuh kan nanti kita jalani di atas runway, terus peserta lain bakal ngasih kita bintang kayak gitu nih, kayak yang pertama nih. Ini kan sebenarnya ini nggak nyambung ya, karena kan temanya tuh saatnya tidur gitu. Tuh, ya udah aku pasti bintang 1. Oh iya, supaya kita menang, kalian kasih bintang yang sedikit aja untuk peserta yang lain. Kalau bisa sih 1 ya, 1 tuh udah paling bagus. Kalau ada yang terlalu menarik kalian kasih 1, tapi kalau yang biasa aja gak usah dinilai sama sekali ya teman-teman. Kosongin aja semua bintangnya kayak gitu guys. Kayak ini nih, aku tetap kasih 1, masih berbaik budi ya kok. Dan selanjutnya aku gak kasih bintang sama sekali untuk peserta yang lain, biar bintangku aja yang banyak. Coba ya kalian lihat nanti ya hasilnya ya guys. Nah, ini udah peserta terakhir dan pemenangnya adalah aku dong. Tuh kan bener, aku juara 1, dapat 13 star dan 10 koin fashion. Lumayan banget kan teman-teman, seru banget. Terus kalau kalian gak percaya, aku coba main lagi deh dengan
konsep yang kayak tadi ya, bajunya tuh yang unik, aneh, dan menarik, mencolok, norak, kayak gitu. Kita lihat ini temanya apa ya, teman-teman? Miss Universe, wah! Miss Universe guys, aduh bajunya kayak gimana ya kira-kira. Sebenarnya Miss Universe itu kan dia seharusnya tinggi dan langsing gitu ya teman-teman. Nah ini aku rencananya aku mau pakai yang normal-normal gitu sih, seperti layaknya Miss Universe. Terus aku ke atas gitu biar nggak ketinggalan rambut. Soalnya kan yang tadi itu aku nggak pakai rambut gitu, lupa karena nggak sempet ya. Ini aku udah sempet. Dan aku lagi milih-milih rambut. Waktu ngeliat-ngeliat rambut, aku berpikir, wah, aku harus rambutnya yang aneh lagi nih, teman-teman, biar menang kayak gitu. Jangan yang biasa-biasa aja. Ya wes, aku pilih rambut yang ini. Lucu kan, guys? Terus aku langsung lari lagi. Mau kemana nih? Ayo, mencari-cari barang lah, pokoknya yang aneh-aneh. Aku lari-lari. Aduh, yang VIP nggak bisa dimasukin. Kita skip. Langsung ke sisi satu lagi ya teman-teman, cari-cari dulu karena nggak mungkin kan kayak gini aja, harus dihias ya bajunya, harus dipakai gitu. Apalagi ya nih kalau Miss Universe. Kulit ke dinding atas juga ada jubah, ada ini, waduh banyak banget guys. Wah, di sekeliling sini kayaknya nggak ada yang menarik perhatian aku. Aku lihat baju ini mungkin lucu ya nih, kayak baju-baju tradisional gitu, etnik gitu loh teman-teman. Terus aku lari lagi, langsung lompat aja biar cepet. Terus aku kemari, waduh lihat ini yang kuning, garis-garisnya kayak permen tapi aneh banget, nggak mau. Sebenarnya lebih aneh lebih bagus tapi nggak mau ah. Dan yang kupu-kupu ini cocok sih sebenarnya jadi baju untuk Miss Universe, karena kan Miss Universe itu dia biasa pakai gaun-gaun gitu di atas panggung ya guys. Terus aku lupa mukanya, jangan lupa harus yang cantik ya, kita pilih yang mana ya teman-teman. Aduh nggak ada lagi nih, aduh pusing. Aduh, hah ada nih, ada payung nih, harus pakai payung guys, kayak Sarimin pergi ke pasar. Okay. Terus lari lagi ya, lari, ayo lari cepat sambil bingung gitu. Ini tuh serasa kayak kita dikasih bebas gitu belanja di mall sepuas-puasnya gitu ya. Waduh, seandainya di kehidupan nyata gitu ya teman-teman. Masuk mall disuruh pilih yang mana aja mau dibeli, beli sepuas-puasnya. Wah, kayak gini nih jadinya nih. Kayak orang gila lari-lari. Terus lari lagi milih wajah, bingung. Yang mana lagi ya teman-teman? Tapi ini seru banget loh, kayak impian pengen punya baju-baju yang biasanya harus pakai top up, pakai jam yang banyak belinya. Kalau yang ini bisa kita pakai, teman-teman. Wah, seru kan? Terus bingung lagi. Kebanyakan sih aku cuman lari-lari aja nih sambil megangin payung. Aduh, tuh bingung. Ya wes lah. Kayaknya aku kayak gini aja sih, guys. Udah pakai jubah lagi di belakang. Jubah warna merah, baju ungu, sepatu merah. Dan juga ada payung strawberry. Terus kulihat, ini waktunya tinggal 40 detik lagi ya teman-teman. Balik lagi ke toko yang ini, bingung lagi, muter-muter lagi kayak gini. Aduh, yang mana ya? Tuh orang juga pada kayak aku nih, dia pakai payung guys. Ya udahlah, kayaknya aku pasrah kayak gini aja. Nah, ini ganti lagi nih. Jadi kostum gajah dong, karena mengingat, nah yang ini kostum apa nih? Ya wes lah, akhirnya aku pakai kostum ini. Kayak gitulah ya perempuan, memang dia plin-plan gitu ya. Terus warna kulitnya diganti dong, waduh. Ya udah habis nih teman-teman waktunya. Sekarang kita lihat aku dapat nilai berapa ya. Let's go. Nah, saatnya penjurian. Kita lihat aku. Wah, langsung aku nih yang nomor satunya keluar. Aduh, lucu banget sampai peserta lain itu ketawa kali ya lihat fashion aku. Tapi nggak apa-apa. Tuh, dia bilang apa juga aku nggak ngerti pakai bahasa Vietnam. Hey, it's okay guys, it's okay.
Nah, ini juga ada peserta lain. Kayak biasa, aku gak akan kasih nilai semua peserta. Aku akan gosongin bintangnya. Sebenarnya ini agak curang, tapi gak apa-apa. Yang penting kan kita yang menang. Nah, lanjut kita skip ke peserta selanjutnya ya teman-teman. Kalian lihat aja deh nih mereka-mereka fashionnya kayak apa. Yang jelas aku paling keren ya kan? Udah selesai, kita lihat penjurian. Ternyata aku juara 2. Yeay, lumayan kan teman-teman. Pokoknya kalau nggak juara 1, juara 2 kalau pakai kostum yang aneh dan unik. Percaya deh sama aku, coba aja deh teman-teman. Daripada kalian sibuk matching-matchingin dengan temanya gitu bajunya, kalian kayak aku aja, pasti dapet tuh startnya yang banyak. Oke deh guys, aku udah selesai main dan aku mau bilang terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye, see you on my next video. Dadah teman-teman.